tangan ya. Masih bisa tuh. Boleh Ibu dicek dulu barangnya, ada lecet. Kita ceki-ceki dulu ya, karena walaupun baru, kadang ada aja yang reject. Dan ternyata, alhamdulillah. Udah, cara ngecasnya tinggal ditempel aja ya, Bu. Oh gitu ya? Ditunggu dulu ya, Bu, beberapa menit. Ini kayak casan HP biasa nggak sih, Bu? Kalau kepala casannya sih boleh kepala casan HP biasa aja. Tapi ini dapat kabelnya gini. Soalnya dia magnet. Jadi untuk service centernya itu ada di Roxy, jauh kan. Jadi kalau seandainya ada kerusakan atau ada kendala apapun, kita bisa datang ke store yang terdekat langsung. Nama adiknya siapa, Bu? Hanum. Hanum. Iya. Ini ada kartu garansinya ya, Bu? Oh iya, siap. Aku buat sama. Nah, kalau kita mau buka tempat kartunya, kita pakai ini aja ya, guys ya. Tuh, kan bisa dibuka dari sini. Dan kartu yang kita gunakan itu adalah kartu nano, kartu yang paling kecil. Dipasang ya. Udah ya, Bu? Okay. Jam ini kita cas selama 3 jam dan untuk pemakaiannya sendiri itu bisa untuk 2 hari. Apa nama aplikasinya, Mbak? Imo Watch Phone. Jadi kalau kita mau berteman dengan Watch Phone ini, kita itu harus mendownload aplikasi Imo Watch Phone di handphone kita. Nah, jadi kita bisa melalui barcode dan itu pun kita harus melalui persetujuan admin. Nah, gimana untuk kawan-kawan atau saudara kita yang jauh yang ingin berteman tetapi kan harus pakai barcode? Itu bisa aja kita masukkan kontak mereka itu melalui admin di handphone admin. Nanti bisa dari handphone ini? Iya. Oh. Nah, jadi kita itu harus mendownload Imo Watch Phone di handphone kita untuk menghandle atau terhubung ke jam Imo tersebut. Di watchphone ini juga ada stopwatchnya ya, dan juga ada jadwal kegiatan. Jadi kita bisa mengatur jadwal kegiatan anak di sini, dan kalau udah saatnya, alarmnya akan berbunyi untuk mengingatkan kita. Nah, di sini juga ada langkah kaki anak ketika dia kalau dia kemana, sampai kemana. Nah, di situ kita bisa melihat langkah kakinya. Kita juga bisa mengecek lewat handphone. Watchphone-nya itu sudah terhubung. Nanti ada kode SMS masuk. Nah, setelah ada kode yang masuk dari pesan, kita masukkan dan kita bisa scan barcode. Sekarang kita scan barcode ya. Nah, berhasil ya setelah scan barcode. Dia sudah mulai terhubung. Kemudian, nah kita itu ada pilihan dad dan mom, nenek. Nah, kita juga bisa ubah melalui custom yang ada di kiri bawah. Oke, sudah terhubung ya. Dan nama papinya otomatis udah masuk. Tuh, udah masuk kan ya. Tuh, ini kan punya kamu. Adanya mau dipoto dulu? Mau dong. Ayo, ayo pegangin nih. Tuh, sini sayang. Terima kasih, Mbak. Makasih ya, Bu. Ya. Nah, sekarang aku udah beli jamnya loh. Sama-sama. Buat subscribe, ya, pencet tombolnya. Oke.